Halo guys, balik lagi bersama Upin dan Pak Anton di sini guys. Wah, halo semua. Wah, hari ini Upin, kamu harus pergi menjemput Ipin. Waduh, Ipin belum pulang ya? Ya, Ipin masih di luar kota. Dia, wah, tidak tahu ngapain di sana. Sepertinya kamu harus menjemput dia di sana, Pin. Wah, hari ini Upin disuruh untuk menjemput Ipin, guys. Wah, kita naik, wah, kendaraan yang paling keren. Wah, itu Pak Anton sudah siapkan kendaraan pesawat layangan untuk kamu. Wah, ini ya yang di garasi. Iya. Wah, pesawatnya keren sekali, guys. Wah, Upin punya pesawat warna biru, guys. Warna biru. Warna hijau, Pin. Iya, maaf, Upin salah. Ini pesawat warna hijau, guys. Upin punya pesawat. Wah, ini pesawat layangan kata Pak Anton, guys. Warna hijau. Wah, keren sekali pesawat ini. Upin tidak sabar membawa pesawat ini. Emangnya Ipin lagi di mana, Pak Anton? Wah, dia masih berada di luar kota. Sepertinya dia ingin menunggu jemputan dari kamu untuk pulang. Waduh, bagaimana kita naik mobil ini? Pesawat ini, Pak Anton. Wah, soalnya cuma khusus satu orang. Wah, kalian atur saja itu. Yang penting kalian harus pulang bersama-sama. Waduh, Upin bawa pesawat ini menjemput Ipin, guys. Wah, kalian lihat saja. Wah, tunggu sebentar. Pak Anton lagi setel untuk balik-baliknya. Semoga tidak rusak lagi. Waduh. Ah, kalau Upin jatuh kenapa-napa, awas ya. Ayo guys. Upin langsung naik saja. Wah, pesawat layangan ini. Kita langsung jalan pergi menjemput Ipin, guys. Come on. Kita langsung jalan, guys. Wah, Upin hati-hati ya. Oke, paman. Permisi, paman. Upin lewat dulu. Waduh, kamu menyenggol paman lagi, Pin. Maaf. Upin bakalan langsung jalan saja, paman. Waduh. Wah, kenapa pesawat ini nempel di belakang mobil, guys? Ayo, kita langsung. Wah, siap-siap untuk lepas landas, guys. Kita ke jalan lurus dulu, guys. Ke jalan yang lurus dan benar. Ayo. Nah, waduh. Wah, Upin, hati-hati. Jangan sampai rusak pesawatnya, oke? Iya, siap-siap. Ayo. Waduh, kita harus. Nah, pesawatnya di sini saja, guys. Kita bakalan coba menerbangkan pesawat ini di sini. Kita langsung saja untuk menjemput Ipin, teman-teman. Karena Ipin, wah, tunggu sebentar, Pin. Wah, ada apa? Wah, baling-balingnya tadi sepertinya rusak. Waduh, tunggu sebentar. Upin cek dulu baling-balingnya, guys. Waduh, soalnya tadi Pak Anton mendengar baling-balingnya seperti ada bunyi koslet. Waduh. Wah, jangan sampai koslet dah. Upin mau naik mau pesawat ini kalau koslet gawat. Wah, sudah selesai, Pin. Naik saja. Oke. Upin bakal langsung let's go ya. Oke, Pin. Hati-hati. Oke, selamat tinggal. Dadah, Pak Anton. Dadah, Pin. Kita langsung jalan. Jalan lurus di sini, guys. Jangan sampai kita menabrak pohon, guys. Waduh. Wah, sudah Pak Anton bilang hati-hati, Pin. Waduh, maaf. Wah, kenapa di sini banyak pohon ya? Siapa yang tanam pohon di sini, guys? Wah, menghalangi jalanan, guys. Waduh. Ayo kita terbang lagi, guys. 1, 2, 3. Kita terbang, guys. Wuhuu. Waduh, nyangkut, guys. Waduh, hampir saja Upin terjatuh, guys. Nah, kita sudah terbang dengan pesawat layangan, guys. Kalian lihat, pesawat ini sangat keren, guys. Warnanya Upin suka warna hijau, guys. Warna hijau dan warna kuning. Asik. Wah, kita bakalan langsung pergi ke tempat Ipin, guys. Ipin sedang berada di luar kota. Ayo, kita pergi menjemputnya dengan pesawat layangan, guys. Pesawatnya keren, guys. Waduh, bisa berdiri seperti itu, guys. Wah, hebat sekali pesawatnya, guys. Ayo, kita langsung menuju ke tempat Ipin. Wah, tinggal, guys. Ayo, kita jemput Ipin, teman-teman. Let's go. Kita menukik ke bawah, guys. Wow, langsung terbang lagi, guys. Kita menukik lagi. Asik. Siap sekali, guys. Upin senang sekali, teman-teman. Kita hari ini jalan-jalan dengan pesawat, guys. Pesawat layangan yang keren, guys. Ayo. Wah,
Upin lupa di mana rumah Ipin ya. Waduh, Upin lupa lagi guys. Ipin tadi di mana ya kata Pak Bambang ya. Aduh, Pak Anton juga tidak kasih tahu lagi ya guys. Aduh, ayo kita turunkan pesawatnya di mana ya. Pokoknya kita langsung pergi ke rumah Ipin saja, ayo. Wah, sepertinya dia ada di sekolah guys. Bagaimana kita kalau langsung menuju sekolah? Let's go. Kita menuju sekolah. Sekolah penerbangan guys. Ayo cepat. Waduh, kenapa ini pesawatnya sudah sangat lambat guys. Waduh. Ayo kita terbang lagi guys. Siap. Waduh, keren sekali guys. Wah, pesawat ini bisa atraksi teman-teman. Wah, itu dia teman-teman. Wah, kita bakalan lepas landas. Bakalan mendarat di sini, guys. Kita harus hati-hati. Waduh. Waduh, hati-hati, guys. Jangan sampai meningsoi kita, guys. Waduh. Wah, kita sampai juga, teman-teman. Wah, kita bakalan mencari Ipin di sini saja, guys. Wah, semoga Ipinnya masih ada di sini. Ayo kita parkir dulu pesawat kita, guys, di dalam. Kita parkir dulu ya. Sebentar. Ayo mundur. Kita parkir pesawat kita di dalam, guys. Let's go. Ayo kita masukkan garasi pesawatnya, teman-teman. Ini pesawat yang paling keren, guys. Nah, ayo turun. Wah, di belakang Upin ada pesawat juga, guys. Wah, warnanya keren sekali, guys. Wah, jadi kita di sini punya dua pesawat dong. Upin jadi punya dua pesawat di sini, guys. Waduh, keren sekali. Wah, guys. Hari ini Upin sudah sampai ke tempat Ipin. Wah, kita harus ajak Ipin untuk pulang. Dia sudah tidak mau pulang, guys. Waduh. Pin, Ipin. Waduh, dia di mana ya? Wah, guys, kita cari Ipin dulu ya sampai ketemu. Nanti kita bakalan bikin video yang lebih seru lagi besok. Dadah. Ayo. Ipin cari Ipin dulu sampai ketemu, guys. Aduh, bikin pusing si Ipin. Ipin. Mungkin dia lagi dalam rumah, guys. Ayo. Ipin.